Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik MUI, MTsB dan MAB beserta anak-anakku peserta didik MUI, MTsB dan MAB. Di kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di madrasah tercinta ini dalam kajian ulasan isi kandungan surat Al-Fatihah sesi 2. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan dan syafaatnya yang senantiasa kita harapkan bersama. Di kesempatan yang kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isi kajian, isi kandungan dari surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Di pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang isi kandungan dari ayat yang pertama sampai dengan ketiga surat Al-Fatihah, yang di situ Allah mengarahkan kepada hambanya untuk senantiasa membersamai Allah dalam segala aktivitas, sehingga dengan mudahnya rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-nya atas segala nikmat yang telah diberikan. Telah hadir bersama kita Mr. Syamsuhari, S.A.S.Pd. M.M. M.Pd.I. selaku Kepala Madrasah MTsB sekaligus Q.M.P.S. Madrasah Ibtidaiyah Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pula Mem Mafiratul Falaha LCMA. Assalamualaikum, Mem. Alhamdulillah, masih sehat dan semangat ya puasa ini. Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja kita langsung pada arti dan isi kandungan dari surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah berbunyi Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Nah, kalau dilihat ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di sini masih berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Bagaimanakah menurut Mem Mafiroh isi kandungan yang terkandung dalam ayat Maliki Yaumiddin? Moga Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami sambung insyaallah dari pertemuan sebelumnya, sudah membahas tentang tiga ayat surah Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini kan ada 7 ayat. Sebenarnya dalam 7 ayat ini surat Al-Fatihah itu memiliki 3 redaksi. 3 ayat pertama membahas tentang Allah, maksudnya untuk Allah. 3 ayat selanjutnya untuk hambanya. Dan 1 ayat lagi yang terakhir untuk Allah dan hambanya. Jadi dibagi 3. 3 ayat sudah insya Allah sudah kita pelajari bersama. Dan ayat keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Ada sebagian mufasir yang membaca Maliki Yaumiddin dengan memendekkan
mim pada bacaan Maliki. Jadi kalau dilihat dari tafsirnya, terjemahannya, kalau Maliki tanpa adanya matobi'i dibaca pendek memiliki arti dzul mulki, yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki kerajaan. Jadi Allah itu memiliki kekuasaan penuh. Allah adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kontrol, yang memiliki hak untuk mengatur seluruh ciptaannya. Sedangkan kata Maliki dengan adanya matobi'i di situ memiliki arti dzul milki. Kalau tadi dzul mulki dengan dhammah, kalau Maliki dzul milki dengan kasr, artinya yang maha memiliki. Jadi Allah itu maha memiliki segalanya. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau pertama itu kan diartikan raja, raja di raja, raja di atas raja gitu kan. Tapi kalau yang Maliki, Allah yang memiliki segalanya. Kalau memiliki segalanya berarti kan hak penuh dalam sebuah kepemilikan. Kalau raja mungkin hanya bisa mengontrol rakyatnya, hanya mengontrol raganya saja. Tapi kalau Maliki tidak hanya mengontrol raga, tapi jiwanya, akal pikirannya, semua itu bisa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita biasa membaca, yang kita baca biasanya Maliki yaumiddin, Allah yang maha memiliki segalanya dan akan membalas segala hal tersebut yang dikontrol Allah tersebut nanti di hari pembalasan. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sebagai hamba Allah hendaklah bisa mengontrol diri, baik raga maupun jiwa, bisa mengontrol akal kita, pikiran kita, bisa mengontrol nafsu, bisa mengendalikan diri, tidak gampang emosi. Harus bisa mengendalikan diri, bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Misalkan jika sebagai seorang murid, sebagai seorang pendidik juga bisa, bagaimana cara mengontrol waktu dengan baik, bagaimana cara mengendalikan diri, bagaimana cara supaya bisa menjadi diri kita bisa lebih baik, memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, seperti itu. Jadi kemudian dikaitkan dengan yaumuddin. Kenapa kok menggunakan kata hari? Yaum itu kan hari. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Sehingga dengan kata lain, kita harus bisa mengontrol nafsu, mengontrol diri kita sendiri, diri ini, selama satu hari full, selama 24 jam. Kenapa begitu? Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita kerjakan selama 24 jam tersebut. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwasanya sebiji dzarrah pun, kalau di dalam pelajaran Al-Qur'an hadis di madrasah kita diartikan sebiji atom. Bahkan sebiji atom pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi alangkah baiknya sebagai manusia, sebagai pendidik, sebagai peserta didik, pada umumnya sebagai hamba Allah, kita bisa mengendalikan nafsu kita, kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan akal pikiran kita supaya menjadi hamba yang lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu.
Terima kasih. Terima kasih atas tulisannya. Selanjutnya kami mohon kepada Miss Fahri untuk memberikan penguatan tentang isi kandungan dari surat ayat yang keempat surat Al-Fatihah dari apa yang telah disampaikan oleh Mufilah. Monggo Miss Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pendidik serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berada di pertengahan lebih 2 hari di bulan Ramadan, memasuki 10 hari yang kedua, di mana 10 hari yang kedua ini ampunan Allah akan menyertai seorang hamba yang betul-betul memohon ampun. Ampunan Allah akan menyertai seorang hamba yang betul-betul dapat merendahkan diri bahwa kita ini dhaif, lemah, tanpa daya, tanpa kekuatan. Daya dan kekuatan itu hanyalah pertolongan Allah. Untuk itu, mari bersama-sama secara berjamaah. Kalau kita semua sudah sering berjamaah, mohon ampun. Kesempatan kali hari ini, mari kita bersama-sama memohon ampun dengan bacaan istighfar 3 kali, dengan bacaan 1-3 Fatihah dan Al-Ikhlas 3 kali, kita mohon ampun kepada Allah tentang kesalahan yang telah kita perbuat yang lalu-lalu dan yang nanti. 1-3 berikutnya kita mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, baik itu yang sudah wafat maupun yang masih ada di alam dunia ini. Ayo bareng-bareng kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan selama ini. Amin. Ana hadi al-fatih. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Kasihi dan sesayangi keduanya seperti halnya keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fadli ami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian, kalau tadi Mem Vero sudah memaparkan dan sekaligus mendeskripsikan, kalau ditinjau dari segi bacaan, ketika Mem Leli tadi menerjemahkan yang menjadi raja di hari pembalasan, Mem Vero menjelaskan ketika bacaan itu dipanjangkan di depan atau di awal, mengartikan bahwa yang menguasai atau yang memiliki baik di antara kedua makna itu akan saya coba jelaskan secara empiris. Artinya ketika yang menerjemahkan yang menjadi raja di hari pembalasan, yang menguasai di hari pembalasan, itu tidak ada bedanya. Kalau tinjauan dan kajian kita, perspektif kita jauh lebih luas. Artinya, pertama yang ingin saya kupas, memaknai yang menjadi raja di hari pembalasan. Di dalam negara demokrasi, enggak ada di pemerintahan itu ada kerajaan. Walaupun ada raja seperti halnya Malaysia, raja seperti halnya di Inggris, itu karena dia menganut sistem demokrasi, maka kekuasaan mutlak raja itu hampir-hampir tidak ada. Kewenangan diambil alih oleh Perdana Menteri. Kalau di kerajaan yang betul-betul menerapkan sistem kerajaan yang mutlak, seperti halnya yang ada di Arab Saudi, maka kekuasaan itu mutlak ada di tangan raja. Kalau dalam bahasa Jawa, Sabdo Panditaning Ratu, artinya apa? Setiap apa yang dikemukakan, diucapkan oleh raja, tita raja, itu adalah hukum. Norma hukum yang wajib dipatuhi dan norma hukum yang wajib dilaksanakan oleh segenap masyarakat yang berada dalam naungan negara itu. Artinya, kalau kita menganut sistem demokrasi, maka ketika kita berurusan atau berhubungan dengan sebuah peradilan, maka secara otomatis peradilan itu dilakukan secara berjenjang. Bila ada seseorang yang salah, maka akan ada peradilan di tingkat kabupaten yang disebut dengan peradilan negeri, pengadilan negeri. Ketika berada di pengadilan negeri, sebelum putusan itu ingkrah berkekuatan hukum tetap, maka seseorang terdakwa
itu bisa melakukan ini yang dikatakan banding. Banding itu dilakukan di tingkat peradilan provinsi. Ketika banding itu dirasa juga belum inkrah, belum punya kekuatan hukum tetap, maka seorang terdakwa itu punya kesempatan untuk melakukan kasasi ada di Mahkamah Agung. Ketika Mahkamah Agung sudah inkrah keputusannya tetap, maka masih ada kesempatan lagi dua kali di Mahkamah Agung, yaitu seorang terdakwa atau seorang penggugat itu bisa mengajukan novum. Novum itu artinya bukti baru. Ketika ditemukan bukti baru, bisa diajukan yang tadi saya katakan PK, peninjauan kembali. Seperti halnya kasus penguasaan Partai Demokrat hari ini, ketika ditemukan novum, maka Bapak Muldoko mengajukan PK ada di Mahkamah Agung. Ketika PK 1 kalah lagi, maka masih diberikan kesempatan lagi untuk mengajukan ke PK 2. Peninjauan kembali yang kedua itu juga bisa diperjuangkan ketika seseorang yang divonis bersalah sebelum inkrah. Artinya, peradilan yang ada di negara-negara demokrasi itu masih memberikan kesempatan yang panjang, masih bisa memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Pembelaan diri itu apabila terdakwa tidak mampu secara mandiri, maka bisa mengambil seorang pengacara. Peradilan-peradilan yang muncul di negara demokrasi itu pada intinya atau pada akhirnya, dengan pengujian berbagai macam lapis itu diharapkan atau tujuan mereka bahwa keputusan final, keputusan akhir itu diharapkan betul-betul seadil-adilnya. Karena apa? Dari tahap awal sampai tahap akhir itu prosesnya panjang dan berliku. Di proses panjang dan berliku itu dengan harapan vonis itu tidak menghukum bagi mereka yang benar. Orang benar tidak bisa dihukum. Tidak menyalahkan bagi orang yang benar. Dengan harapan yang salah ya dihukum salah. Yang salah ya divonis salah. Itu harapan dari negara demokrasi. Terus bedanya dengan monarki. Negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, kerajaan, yang tadi saya katakan titah raja itu adalah hukum. Titah raja adalah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Seperti halnya di Arab Saudi. Kalau kita punya kesempatan untuk berhaji, suatu ketika di hari terakhir sebelum pulang ke Indonesia, kita akan diajak rekreasi di sana, ada Masjid Qishosh. Di Masjid Qishosh itu kalau kebetulan kita menjumpai ada pencuri yang tertangkap, maka tanpa melalui peradilan, tanpa melalui pembelaan, orang yang ketahuan mencuri itu bisa langsung dipotong tangannya. Artinya apa? Kekuasaan seorang raja mutlak. Apalagi kalau kita melihat hari ini Arab Saudi sudah dipimpin oleh seorang putra mahkota MBS, Muhammad bin Salman, yang berlatar belakang pendidikan Amerika, yang hari ini dan sudah beberapa tahun yang lalu, para Wahabi yang tumbuh subur dan berkembang di Arab Saudi itu sudah mulai dipinggirkan. Dan Wahabi sudah tidak lagi boleh berdakwah ada di sana. Karena putra mahkota itu pemegang kekuasaan tertinggi, siapa yang melanggar titah dari seorang raja
dan seorang raja itu mengamanahkan kepada putra mahkota, maka pelanggar ketentuan, apalagi HTI yang berceramah ada di masjid-masjid yang ada di Mekah, itu sekaligus langsung tanpa peradilan akan dipotong lehernya. Ini perbedaan antara peradilan yang ada di dunia, peradilan yang berdasarkan perspektif manusia, yang tadi saya katakan ada dua pilihan alternatif. Pilihan alternatif yang pertama di negara demokrasi itu banyak mempertimbangkan berbagai macam aspek. Kalau di negara monarki, maka peradilan itu hanya bersumber pada titah seorang raja dan hukum kesepakatan yang dituangkan oleh raja. Kalau raja berkata A, ya harus A. Raja berkata B, ya harus B. Yang perlu saya coba sedikit sampaikan, mencari titik temu dari dua penafsir yang telah dipaparkan oleh Mem. Satu, kalau saat kemarin saya coba sedikit mengulang atau mengulas, Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu bentuk ghiro seorang hamba untuk bisa bersama-sama terus dengan Allah. Bagaimana caranya agar jiwa kita itu bisa bersama-sama dengan asmanya. Di ayat yang kedua, ketika seorang hamba itu sudah berusaha dan bekerja keras untuk bersama dengan hambanya, maka seorang hamba itu untuk bersyukur tidak perlu lagi diperintah. Akan muncul kesadaran diri. Karena apa? Seorang hamba yang lemah, hina dina itu tidak layak dan tidak patut untuk dipuja dan puji. Karena puja dan puji itu semata-mata hanya milik Allah. Di ayat yang ketiga, bentuk daripada implementasi, bagaimana kita berjuang untuk menjadi seorang yang pengasih, untuk menjadi orang yang penyayang dalam kategori mensifati sifat Allah. Maka di ayat yang keempat ini adalah, kalau tadi urusan pertama, kedua, dan ketiga itu membelajarkan kita tentang urusan hukum, urusan sejarah, urusan keduniawian. Kalau di ayat yang keempat ini, sekaligus ketika orang itu sudah berusaha keras untuk mengimplementasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, maka tiba gilirannya Allah mengingatkan tentang kandungan di dalam Al-Quran. Salah satu isi kandungan di dalam Al-Quran itu adalah membahas tentang akhirat. Dan akhirat itu dibahas pada ayat yang keempat. Akhirat. Kalau di ayat yang keempat ini, apa yang dibahas oleh Bu Firo tadi, dan apa yang dikemukakan oleh Mem Leli tadi, yang menjadi raja di hari pembalasan, yang menguasai di hari pembalasan, kalau menurut saya dua-duanya tidak ada beda. Karena apa? Allah itu memiliki kekuasaan mutlak. Ketika Allah memiliki kekuasaan mutlak, maka secara otomatis Allah berkuasa terhadap semesta alam. Allah berkuasa terhadap hambanya. Allah berkuasa terhadap apa yang diciptakannya. Ketika Allah itu berkuasa terhadap yang diciptakannya, maka secara otomatis Allah itu juga menguasai. Jadi pada dasarnya atau pada akhirnya hampir-hampir tidak ada perbedaan di antara dua makna itu. Yang perlu saya garis bawahi,
yang menjadi raja di hari pembalasan, yang menguasai di hari pembalasan. Ini mengingatkan kita bahwa salah satu di Asmaul Husna, Allah itu bersifat Maha Adil, Al-Adlu. Allah itu Maha Adil. Dari mana sumber bahwa Allah itu Maha Adil? Ketika Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kita di hari pembalasan. Ketika Allah itu menguasai kita di hari pembalasan. Di surat Al-Ghafir ayat 17. Yang artinya kurang lebih demikian. Di hari pembalasan itu, Allah akan, ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan. Allah itu akan yang diadili oleh Allah itu bukan jasad kita. Yang diadili oleh Allah itu bukan tubuh kita. Bukan jasmani kita, tapi apa? Jiwa. Jiwa. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang jiwa, mengingatkan kita pada ruh. Ini harus muncul kehati-hatian bagi diri kita. Ambil saja contoh. Ketika sampean sakit secara fisik, jasmani itu sakit. Sampai ada sebuah lagu yang menyatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal Masya Allah, sakit gigi itu sakitnya gak ketulungan. Daripada sakit hati. Orang yang sakit hati itu pusat dari roh. Itu sakitnya gak ketulungan juga. Dan susah atau sukar untuk disembuhkan. Di hari pembalasan Allah akan membalas jiwa-jiwa. Membalas jiwa. Yang telah diusahakannya. Amat sangat detail, jiwa-jiwa itu mengusahakan apa saja akan dibalas oleh Allah. Makanya keterkaitannya di awal ketika kita baca basmalah, sentuhlah kalbu kita, sentuhlah hati kita, sentuhlah jiwa kita dengan asmanya. Karena apa? Sekecil apapun jiwa, yang telah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah. Dengan balasan yang seadil-adilnya. Dan hisab Allah itu amat sangat cepat. Banyak orang yang punya imajinasi. Dari Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti. Ketika kita berhadapan dengan mahkamah ilahi. Ketika kita diadili oleh Allah. Manusia dengan miliar manusia kumpul jadi satu ada di padang mahsyar akan mendapatkan peradilan satu per satu. Itu menurut asumsi manusia dibutuhkan waktu yang lama. Di surat Al-Ghafir ayat 17 tadi
Allah menjelaskan bahwa peradilan Allah amat sangat cepat. Bagaimana tidak amat sangat cepat? Ketika di dalam jiwa-jiwa manusia itu terpatri asma Allah, maka secara otomatis muncul sinergitas antara jiwa-jiwa manusia yang di dalam jiwanya itu ada asma Allah, maka dapat teridentifikasi dan terdeteksi dengan cepat. Kecuali bagi jiwa-jiwa yang sama sekali tidak dilatih, jiwa-jiwa yang sama sekali tidak pernah ditraining, jiwa-jiwa yang sama sekali tidak dimintin, itu maka secara otomatis dia akan mendapatkan peradilan yang cukup lama. Karena apa? Yang didahulukan adalah jiwa-jiwa yang berusaha dengan amat sangat keras. Membersamai asma Allah. Dan yang perlu tenaga pendidik dan anak-anakku ketahui, ketika nanti di padang mahsyar, Rasulullah akan membawa sebuah bendera besar dan Rasulullah berucap, wahai umatku, ayo berbondong-bondong, datanglah kepadaku, akan aku berikan syafaatku kepadamu. Bagaimana kita bisa menemukan rombongan Rasulullah dan Rasulullah itu sendiri? Ketika di dalam diri tidak muncul indikator. Apa indikatornya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu maisyatan dzanka wa nakhsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa, kata Allah, yang tidak berzikir, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang tidak berzikir akan aku, bangun di padang mahsyar dalam keadaan buta. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kalau posisi kita dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan buta, maka secara otomatis bagaimana kita mencari? Rasulullah beserta rombongan, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para dzuriyah Rasulullah. Ketika kita bangun ada di padang mahsyar dalam keadaan buta itu yang akan memperlama, itu yang akan memperlambat siksa Allah sebelum kita mendapatkan sebuah rapot amal timbangan baik dan jelek. Jadi ketika ada di padang mahsyar ini sekaligus mengidentifikasikan bahwa Allah itu betul-betul raja di atas raja. Bahwa Allah itu betul-betul menguasai. Apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dilakukan oleh hamba-Nya. Inilah teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian yang harusnya kita perjuangkan. Yang seharusnya setelah kita berjuang, harusnya kita amalkan. Karena apa? Kalau kita melihat redaksi dari Al-Fatihah, step by step, bagian doa itu adalah bagian yang terakhir, bagian berikutnya, bagian-bagian awal sampai ada di ayat yang keempat. Ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup bisa survive di dunia dan bagaimana caranya kita bisa hidup survive ada di akhirat.
Salahnya kita. Yang kita perbanyak adalah doa-doa. Dan bahkan doa-doa yang sampean lakukan, yang anak-anak lakukan, itu cenderung tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya seperti apa? Amal dan ibadah kita, usaha kita mendekatkan diri kepada Allah, itu ogah-ogahan. Tapi permintaan kita, Masya Allah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, kalau tidak dituruti yang disalahkan Allah. Sampai-sampai pagi tadi saya melihat podcast Habib Jafar dengan seorang Ghawirul Islam. Orang Amerika, orang Eropa itu banyak makan babi. Orang yang ada di Bali banyak makan babi, tapi mereka cerdas-cerdas, pintar-pintar dibandingkan dengan orang Islam. Nah, ini salah satu bentuk pukulan yang menonjol. Mengapa orang Islam tidak ada yang menonjol? Dan yang bisa dikatakan pinter-pinter itu, ya karena rata-rata orang Islam itu banyak yang malas, tidak punya giro, tidak punya semangat untuk bekerja, tidak punya giro, tidak punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan pakai sorban, bukan pakai imamah, bukan ngalor ngidul pakai kopiah. Karena hari-hari kita, kita penuhi dengan doa, 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 dan doa. Doa itu nomor sekian. Sebelum kita berikhtiar, sebelum kita berijtihad, sebelum kita bekerja keras dan berjuang keras, lakukan itu ikhtiar itu dengan baik, baru lakukan doa. Jangan dibalik berdoa dulu. Karena di momen sholat kita itu banyak doa-doa. Mengapa ketika sholat berdoa itu bacaan dalam sholat itu tidak betul-betul merasuk di dalam kalbu kita, merasuk di otak kita, sehingga setiap sholat otak kita selalu melayang-layang kemana-mana. Ingat sesuatu yang pada intinya sholat itu harus mengingat Allah, tapi pada sholat itu tidak mengingat Allah. Bukankah? Coba dibuka lagi, bacaan-bacaan sholat, step by step, itu isinya juga doa. Mengapa ketika berdoa di dalam sholat itu, bacaan sholat itu tidak betul-betul dirasuki, dimasukkan di dalam kalbu dan hatinya? Tapi mengapa ketika kita butuh kepada Allah, memohon sampai nangis-nangis, meminta-minta, dengan khusyuk, bermunajat kepada Allah agar permohonannya dikabulkan. Ini kan indikator dari orang yang gak waras. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin diberi sesuatu pada seseorang pemberi itu, maka secara otomatis baik-baikilah dirimu dengan sang pemberi. Bukan hanya ketika butuh kita berbaik-baik, setelah itu kita tidak berbaik-baik. Jadi pada akhirnya, di ayat yang keempat, bisa kita simpulkan, Allah yang menjadi raja di hari pembalasan, yang perlu anak-anakku ingat dan ketahui, di hari pembalasan itu Allah akan bersikap dan bersifat adil yang seadil-adilnya. Karena apa? Setiap jiwa, sekali lagi, jiwa bukan jasad, bukan jasmani, bukan raga. Setiap jiwa itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Diusahakannya,
Jadi setiap usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu akan dinilai. Terutama jiwa, terutama ruh. Maka munculkan lagi girau, munculkan lagi semangat di dalam jiwa-jiwa kita. Harus ada semangat, harus ada girau, harus ada upaya, harus ada usaha. Karena apa? Usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, maka secara otomatis usaha-usaha itu akan dinilai. Dan usaha-usaha itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Itu saja yang Pak Hari sampaikan. Monggo, Bu Leli, Bu Viro, kita tutup. Terima kasih. Terima kasih Mr. Hari atas penguatan yang telah diberikan tentang isi kandungan dari ayat keempat surat Al-Fatihah. Baiklah, anak-anakku dan rekan-rekan pendidik MI, MPSI, dan MAB, dari kami cukup sekian ulasan tentang kajian ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kami lanjutkan untuk isi kandungan dari ayat yang kelima. Akhirnya dari kami bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.